6.200 dosis vaksin COVID-19 Sinovac tahap pertama tiba di Labuan Bajo. Ribuan vaksin ini akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan pejabat esensial di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat. Rp6.200 dosis vaksin Sinovac yang terbagi dalam 3 koli tiba di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Ribuan vaksin ini nantinya diperuntukkan bagi tenaga medis dan pejabat esensial di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat. Ini merupakan pendroppingan tahap pertama, untuk vaksinasi tahap pertama sebanyak 1.600 vial. Dan nanti dari sini kita akan bawa ke gudang farmasi dan selanjutnya nanti akan didistribusikan ke 23 fasilitas kesehatan yang akan melakukan vaksin. 3 koli vaksin Sinovac ini kemudian dibawa ke gudang farmasi milik Pemkab Mabar dengan pengawalan dari 47 personil gabungan TNI Polri. Dari total 6.200 dosis vaksin Sinovac ini, Kabupaten Manggarai Barat memperoleh 1.600 vaksin. Sementara Kabupaten Manggarai Barat memperoleh 4.600 dosis vaksin Sinovac. 1.575 vaksin akan diberikan kepada tenaga kesehatan pemerintah maupun swasta di Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan 10 vaksin diperuntukkan bagi pejabat esensial baik Forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. 2 koli vaksin untuk Kabupaten Manggarai juga langsung dikirimkan ke Kota Ruteng. Pendistribusian vaksin di Kabupaten Manggarai Barat akan dilakukan pada 2 rumah sakit, yakni RSUD Komodo dan Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Selain itu, vaksinasi juga akan dilakukan di 20 puskesmas di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Yosep Maria Antoknoni, Tim iNews melaporkan.